Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Yuya Vlog. Dan di video kali ini saya punya bahan-bahan ini sisa-sisa yang ada di kulkas. Saya mau masak. Ini ada tempe, ada terong, kacang panjang, tahu dan kubis. Saya mau bikin sayur lodeh dan ini bumbunya saya beli yang instan ya. Dan ini juga ada kara, santan kara ya. Oke, langsung saja saya mau buat sayur lodeh. Teman-teman, ini sayur lodehnya udah matang dan di sini saya pakai kerupuk. Langsung saja saya mau makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo maam teman-teman. Mantap. Enak banget. Ini sayur sisa-sisa yang ada di kulkas, kayak campur-campur jadi menu istimewa, menu enak, menu istimewa, bahan-bahan sisa menjadi menu istimewa. Enak banget. Ini sahmennya.
Mantep banget. Kasih cabai banyak biar terus mantep. Alhamdulillah, bersih habis. Oke, teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih yang sudah selalu nonton dan selalu support channel saya. Jangan lupa untuk like and subscribe plus comment and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.